أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله .7 Arisala FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan acara Hafalan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di 95,7 FM Radio Arisalah Medan, santun menyapa, ilmiah berbicara. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kami kembali lagi di acara yaitu Tasmi Hafalan Al-Quran Surah-Surah Pendek, yang insyaallah akan mengudara selama 120 menit ke depan pastinya insyaallah. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah selama 120 menit ke depan bersama ana akhi Ramadan dan ana akhi Dian, insyaallah akan menemani para pemirsa ataupun sahabat dari salah dimanapun kalian berada pastinya insyaallah. Nah, bagi ibu-ibu ataupun pemirsa Salam TV yang ingin menyetorkan hafalannya atau ingin membaca Al-Quran terus dikoreksi oleh kami, silakan hubungi kami di 08 08 21 22 44 88 48, dan di nomor 08 06 19 43 666. Oke, langsung saja kita angkat penelpon pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Nek Ros ya? Iya, Ustaz. Masyaallah. Gimana? Gimana kabarnya, Nek? Alhamdulillah, saya harus stabil batuknya gitu lah. Sedikit-sedikit karena ya tetap masih ada gitu. Oh, gak apa. Mudah-mudahan terus diberi kesehatan, Nek, ya. Amin, terima kasih doanya. Nek, sekarang kita masuk di surah apa nih, Nek? Kemarin kita terakhir surah. Nek, tanda itu lah ya. Kemarin apa? Li'ilah fil ya? Iya, kemarin tuh kalau nggak salah, terlalu ya, kita lihat nih ya. Iya, li'ilah fil Quraish. Iya, benar-benar. Li'ilah fil Quraish. Ini kok di TV kok beda ya, atau nggak masuk TV? Iya, ini lagi ada acara khusus di TV, di Arufah. Jadi kita nggak naik di TV oh, ini kayaknya. Oh, kalau gitu ya TV-nya nenek apakan aja lah, nggak usah nenek hidupkan ya. Ganggu apa pendengaran ini. Di TV nggak ada, Nek ya? Nggak ada. Lagi ada acara lain. Oh, iya, Ustaz. Ini gimana ya, apa ngapanya kunang-kunang? Kalau gitu gini aja, Nek. Kita baca, ya? Nenek baca aja dulu. Nah, terus insya Allah minggu depan baru bisa dihafal, disetorkan. Gimana, Nek? Oh, iya. Susah, yeah. Nenek ngapain ini udah sekarang udah banyak lupanya. Iya, gak apa-apa. Nenek mulai ya. Iya, Nek. Ini yang surat Ar-Ra'ata Lazi? Iya, Ar-Ra'ata Lazi yukadzibu bid-din. Oh, iya. Iya benar, Nek. Nek. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim.
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Iya, Nek. Sekarang surah. Ya, sekarang surah apa lagi? Kurang dengar. Oh, Al-Hakumut Takathur. Al-Hakumut Takathur. Ya? Enggak, sekarang kita ke ini, Nek. Apa namanya? Surah Al-Qur. Al-Fil udah kemarin, Nek, ya. Sekarang surah Al-Humazah. Baca aja, Nek, dulu, Nek. Lompat. Soalnya kan kemarin kan Nenek kan inna atainal kausar. Kemudian li ila fi quraish. Kemudian alam tara kaifa fa'ala rabbuka al-fil kan? Nah. Sekarang wailul likulli humazatil wamzah. Mungkin Al-Qur'annya beda nih ya. Ya. Ini yang baris di halaman di bawahnya itu yang di atas sebaliknya halaman sebelahnya yang di atas al-hakumut takatsur. Al-hakumut takatsur. Iya. Loh, kok beda. Ya udah kita baca Al-Humazah dulu, Nek. Al-Humazah. Dua surah aja kita panjang-panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lihumazatil lumazah al-lazi jama'a malau wa'addadah yahsabu anna malahu kalla layumbazanna fil hutama wa ma innaha huruf ha ne innaha innaha nama kan bahasanya apa ya innama innaha alihim soda fi amadim mumaddadah. Iya, dua surah dulu, Nek, ya. Insyaallah minggu depan kita lanjut, Nek, ya. Ini mungkin ada koreksi dari akhir dia ini, Nek, mungkin. Oh, ya silakan. Yang dikoreksi yang mana ini? Koreksi enggak? Oh, mungkin yang ini, Bu. Yang tadi kan fawailul lil musallin. Tadi kayaknya tasdidnya kurang nampak. Sebentar, Nazari. Wailul lil humazatin. Yang ara'aital ladzi. Al-ma'un, Bu. Ara'aital ladzi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya gimana? Ar-ra'aitallazi yukadzibu biddin. Yang ayat nomor 4. Nih. Yang fawailul lil musallin. Tadi nenek kurang tekan di tasdidnya. Hah, itu dia. Fawailul lil musallin. Coba, Nek. Fawailul lil musallin. Shadnya jangan ada tasdidnya, Nek. Fawailul lil musallin gitu. Fawailul lil musallin. Masyaallah. Masyaallah. Nah, itu aja, Nek. Ya, mungkin itu. Mungkin itu aja koreksi dari Alafdian. Nah, mudah-mudahan Nenek tetap semangat, Nek, ya. Ya,
mudah-mudahan diberi selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan dengan panjang umur nenek. Amin. Terima kasih doanya, terima kasih hubungannya. Juga ya, mudah-mudahan. Ini nenek manggilnya apa ini? Manggil terserah nek lah manggilmu. Nak, enggak apa-apa kan masih muda. Oh, memang belum berkeluarga? Eh, masih muda nek, masih mahasiswa. Oh, alhamdulillah ya. Kalau itu lucu dong. Iya, cucu, iya, makanya manggil. Nah, masih umur 20-an. Oh, 5. Kami masih 20-an, Nek. Masih 22, nih umurnya 23. Oh iya, ya manggil nak pun enggak apa-apa ya. Ya, ya, ya. Minta maaf dari sini, Nek. Semoga kamu sehat selalu. Amin. Bisa membimbing neneknya, jangan bosan, jangan kapok bibinya. Udah lanjut tapi ilmunya enggak ada. Insyaallah. Insyaallah. Allah sabar insyaallah. Malah banyak lupa, sudah ingat lupa. Bukan banyak pelupa, banyak lupa. Pendengar juga kurang. Iya. Jadi minta izin minta maaf ya. Iya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah dari Nek Ros ya. Nek Ros. Kita angkat tempat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Ya, dengan ibu siapa di mana, Bu? Ibu Rini, akhi. Ibu Rini. Ibu Rini. Ibu Rini gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, saya sehat, akhi. Alhamdulillah. Kalau hafalannya gimana? Berdua sih. Iya, ini berdua, cuman ini ada pergantian orang-orangnya, orang baru nih, Bu. Salam kenal, Bu. Iya, salam kenal. Makanya kok enggak dengar yang satu lagi, makanya berdua apa satu orang? Berdua, cuman ini enggak sama akhirian. Biasanya kan sama akhirian. Oh, ini iya. Akhir Ramadan sama akhi Dian. Oh iya iya, sadar yang mau membimbing tadarusan itu ya. Iya, insya Allah yang akan gantikan sama ini Ustaz Amrul Amin, Bu. Insya Allah. Oh iya iya, salam kenal. Ya, Bu. Ya. Ibu Rini, ya. Biasanya sama? Sama Ibu Santi, cuma ini Allah, Ibu Santinya lagi sakit, jadi loh, ini sama Rani. Jadi lagi sakit, Ibu ya. Jadi sekarang Ibu sendiri nih ya, Bu Rini ya. Sama Mama Rani. Oh, sama Mama Rani. Oh, Mama Rani, Pan. Kok enggak pertama nelpon nih, biasanya pertama nelpon ini. Ya, biasanya pertama ini, Mama. Iya. Lagi halan-halan. Awak tapi juga nih mana Mama Rani nih? Tak nampak. Iya, Oma tadi udah telepon lagi di CDU, katanya tak boleh kalau di CDU di handphone. Iyalah, tebakah pula kan. Ah, makanya omong ketabah waktu. Oh iya iya, okay lah. Sekarang Bu Rini ya. Kita suruh apa nih, Bu? Saya murojaah aja lah. Insyaallah semoga Bu Santi minggu depan udah bisa gabung lagi. Oh, mau biar barengan sama Bu Santi berarti nih ya. Okay. Jadi ini murojaah aja lah. Oke, okay, enggak apa-apa. Oke. Okay. Murojaah. Kemarin suruh apa? Murojaah Abasa aja, Ki. Abas. Oke, okay, Abasa. Iya, silakan Bu baca surah Abasa. Iya, akhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha
atas kita. Paman sa'adzakara fi khusufin mukarrama marfu'atin mutahara bi aidi safara kiramin barara kutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu faaqbara thumma iza syaa ansara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardu shaqqa فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ سَأْلٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ووجوه يومئذ عليها غبرة تغبطها قترة أولئك هم كفرة الفجرة. Masya Allah. Gimana nih akhirnya? So, mungkin koreksi sedikit ya Bu. Ini ya, tadi ya, keseluruhannya tadi Masya Allah udah sempurna lah, tapi mungkin ada sedikit lah, ini di ayat keempat Bu, 4 sama 5 tadi. Oh, yang kayak mana itu? Yang gini Bu. Au yadzakaru fatanfa'ahuz zikr. Tadi Ibu berhenti di pas fatanfa'ahuz zikr. Itu seharusnya enggak langsung dilompat gitu Bu. Zikr gitu. Manistaghna gitu Bu. Bukan berhenti, manistaghna gitu. Ibu tadi ada jeda di situ. Oh. Mengalir Bu. Iya mengalir. Manistaghna. Nah gitu. Manistaghna. Nah jangan berhenti Bu. Ma'am amma manistaghna. Tadi gitu dengarnya Bu. Iya. Nah mungkin kalau seluruhan, Masya Allah Bu, udah mantap lah. Masya Allah, Masya Allah. Seluruhan koreksiannya akhri. Afwan nah, Bu. Iya. Sambung sama Rani Afi. Oh iya, Om Rani. Ya, assalamualaikum Afi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Rani, gimana kabarnya Om Rani? Alhamdulillah, Nabi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nabi khair. Ganti pula ustaznya nih ya. Iya, si Riani lagi sibuk berdakwah dia. Iyalah, mudah-mudahan selesai selalu semuanya ya. Ya amin, Allahumma amin. Omak masuk ini akhi, surah Tariq. Apa? Surah apa mana ini? At-Tariq kok. At-Tariq. Oke. Okay. Ini merojak ya kan? Mara ini kan udah selesai gitu ya kan? Iya, iya. Cuman diulang-ulang aja lah nih. Biar mood skin nih kan? Iya. Mulai akhi. Iya, tafadhal. Tafadhal nih. A'udzu billah.
syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i wattariq. Ayat keduanya mana? Wa maa adraka mattariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzur al-insanu mimma khuliq. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Insyaallah warna ni. Anda korsin. Dia. Korsiannya apa sih? Insyaallah Bu. Enggak ada insyaallah. Aman-aman aja. Insyaallah. Umangan ni masyaallah. Lancar berarti besok kita merojah apa nih? Ala-ala. Agaknya ya setelah ini ala-ala ya. Iya, ala-ala. Jadi minggu depan insyaallah kita ala-ala ya. Ya, wahai. Insyaallah. Terima kasih banyak ya. Ini apa nih, Bu? Koran ini hendak balik ke ini, tebing. Jadi kan ini masih batu bara. Oh, ini batu bara. Iya, batu bara ini. Itu batu bara banyak. Iya. Ya, syukran ahli. Iya. Sambung Bu Novi. Hmm? Boleh disambung Bu Novi, Bu Novi nelpon. Oh, boleh, boleh. Bu Novi ya. Boleh Bu ini. Ya udah, enggak apa-apa. Bu Novi sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nopi ya? Iya. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya. Kabar hafalannya gimana? Ibu? Ya. Kabar hafalannya gimana? Kabarnya baik, alhamdulillah. Hafalan, kabar hafalannya. Hafalannya sampai ini. Apa itu? Kemarin surah Al-Ma'arij. Oh, iya. 129. Ya. Oh, iya. Okay. Ini maksudnya mau nyambung surah Nuh. Terus. Jadi baca surah Nuh kita ya. Iya. Oke. Okay. Tapi sampai 20 aja. Oh, iya, enggak masalah. Belum semua. Surah Nuh. Oh ya. Yep. Sebelum Al-Jin, Ma'arij. Ya. No. Oke, silakan Ibu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl ayyahum azabun alim. Nah, akhirnya nanti kalau kira-kira enggak pas, berhentikan aja ya. Oke, siap. Qala ya qawmi inni lakum nazirun mubin ani ubudullaha wattaquhu wa afi aina alif ya alif ya alif ani ubudullaha wattaquhu wa afi
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. Terus apa lagi ya? Alam taro ya? Iya. Alam taro kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin sibaqa. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكم منها سبلا فجاجا. ما شاء الله بو. أمان بو يا ما شاء الله. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari 3 penelpon sekaligus ya tadi ya. Ibu Rini, Mama Rani dan Ibu Nopi. Sekarang kita angkat lagi selanjutnya penelpon selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Dengan Ibu, siapa nih, Bu? Ibu Haryati dari Batang Kuis. Ibu Haryati. Kefalu, Ibu? Alhamdulillah bi khairin. Ustaz, kefalu kuma? Alhamdulillah bi khair. Ustaz baru? Iya, ini Ustaz baru nih. Dua-dua? Enggak, anak-anak akhir Ramadan. Oh, selamat datang di Arisalah untuk ngajarin kami nenek-nenek yang satu dapat lima hilang. Iya, Bu.
Kami mohon supaya ustaz-ustaz bersabar seperti ustaz-ustaz yang lama. Ya, insyaallah. Insyaallah. Ya, ya. Jangan jenuh, jangan lelah ya ustaz. Insyaallah. Ya. Ibu Ayati. Soalnya bacanya pun begitu. Taulah nenek-nenek. Semoga ustaz dalam mengajari kami ini tugas yang mulia, berlipat ganda. Allah berikan pahala untuk semua, terutama yang ada di Arisalah inilah, yang baru-baru datang. Ya Bu. Oke Bu, kita mau nyetor apa nih Bu? Ini surat At-Takwir. At-Takwir ya? Iya Ustaz. Oh At-Takwir. Ini surat apa Ustaz namanya? Oh ana Ustaz Dian Bu. Ustaz Dian. Ya, insyaallah yang gantikan Ustaz Amrul insyaallah. Oh. Tadarusan. Tadarusan juga insyaallah nanti hari Senin atau Selasa. Ustaz ganti terus aja ngajarin kami. Banyak ustaz yang ngajarin kan kami pun tambah lancar. Iya, Bu. Insyaallah. Banyak juga kenalan Ibu ya. Loh, alhamdulillah. Ada juga. Kami sering datang juga ke situ, Ustaz. Nanti sekarang kan datang ke situ biar jumpa Ustaz berdua. Insyaallah Bu. Apa Ustaz, kalau salah perbaiki ya Ustaz. Insyaallah Bu. Surat takbir ya Bu ya. Iya ya Ustaz. Takbir. Oh iya. Silakan Ibu aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat, wa iza nujumu kadarat, wa iza jibalu suyirat, wa iza al-isaru usilat, wa iza al-wuhusu susirat, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. Coba ulangin Bu, fala uqa itu qalqalah. Fala uqsimu bil khunnas. Iya benar. Al jawaril kunnas, wal laili iza as'as, was subhi izan tanaffas, was subhi, was subhi izan, izanya panjang dua harakat tuh, was subhi iza tanaffas, وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. Iya. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. Bu, coba diulang, Bu. مُطَاعٍ ثَمَّ Muta'in sama amin. Iya. Iya kan? Iya lanjut Bu. Wa ma sahibukum bimajnun, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhalim, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa ayna tazhabun,
in huwa illa zikrun lil alamin. Liman syaa minkum ay yastaqim. Wa ma tasha'una illa ay yasha' Allah. Tazaku Ustaz. Dari mana ulangnya? Illa ayyasha. Illa ayyasha Allah rabbul alamin. Masya Allah ibu. Aman ibu. Alhamdulillah lancar. Bacanya enggak fokusan. Hurufnya agak-agak lupa Ustaz. Enggak masalah. Yang penting tetap semangat. Jangan apa namanya kendor wajahnya bu ya. Insyaallah asalkan yang ngajari aja pun enggak jenuh juga. Insyaallah enggak, insyaallah. Ya, tuh kan Ustaz. Apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Musyani Tebing Tinggi, Akhi. Ibu Musyani. Musyani gimana kabarnya? Alhamdulillah, Nadia. Alhamdulillah. Suaranya kurang keras, Bu. Kurang kuat. Bari kai palu mah. Alhamdulillah, nahnu bi khair. Alhamdulillah. Ini kita sampai mana hafalannya, Bu? Muraja'ah surah al-insyiqaq. Oke. Okay. Udah, ini kan udah muraja'ah di rumah terus-terusan kan biar lancar. Insyaallah. Ya, Bu, silakan, Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u saqqat وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسرى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يخبر بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسمعون فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Iya, Masya Allah Ibu. Alhamdulillah. Aman. Gimana nih Akhdian? Ada koreksi enggak? Mungkin tadi Bu
di bagian kana, di mana tadi? Inna. Pokoknya kananya ibu pendek kan tadi. Ah, bala bala inna rabbahu kana bihi basira. Coba ulang baca ibu. Ya, ya bu. Tadi kayaknya yang kafnya itu dipanjangkan, ini kurang panjang tadi. Mungkin rabbahu kana bihi basira tadi ibu baca, ya bu. Oke, ya itu aja mungkin bu, koreksian dari kami. Mudah-mudahan ibu tetap semangat menghafal bu ya, jangan kendor rojahnya. Halo ibu. Surah Al-Baqarah. Oh iya, surah Al-Baqarahnya. Yang kemarin itu kan gak masuk, yang sempat lewat. Ayat berapa nih bu? Ayat 17. Ayat 17 sama. Ayat 17 sampai? Oh iya, silakan ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلن أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا فلو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله عليهم شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Tadi ini bu, ya ayuhan amal, ya ayuhan nasur, ya ayuhan nasur. Dunya itu ada waw mati di situ bu, jadi dua harkat. Jalan ibu. Bener bu. Lanjut. Ya ayuhan nasu abdu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Coba ulang bu. Minas samarati rizqan lakum. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati. Ah, bihi, hinya panjang bu. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Wa anzala minas samai ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. لونيا بو دوهر كرفا لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
Fala taj'alu, ya, lunya dua harakat. Fala taj'alu lillahi, lunya dua harakat, Bu. Taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Wa intum fi raytim mimma nazzal. Mimnya, Bu. Mimma dua harakat juga, Bu. Wa intum fi raytim mimma nazzal. فأتوا بصورة تونya dua harakat, Bu. Waw mati. فأتوا بصورة ya, Bu. Panjang pendeknya, Bu, perlu diperhatikan lagi, Bu, ya. Tadi banyak banget panjang pendeknya yang kurang. Yang terutama tuh yang waw mati. Tadi Ibu banyak yang dipendekin. Ya, Bu. Iya, ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Mungkin itu aja, Bu, ya. Iya, Bu. Afwan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Ibu, dari Ibu Musyani. Langsung saja kita angkat selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa? Di mana, Ibu? Ummu Laila, Ustaz. Ummu Laila. Iya. Ummu Laila, gimana kabarnya, Ummu? Alhamdulillah sehat. Ananda dapat berdua sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Di TV-nya nggak ada ya, Ustaz? Iya, Ibu, ini lagi libur TV-nya ini, apa namanya, khusus untuk apa namanya, nayangkan Arafah di Saudi. Oh iya. Oh hari ini ya, di. Iya. Hari ini. Ya, Ustaz. Kita surat ini, surat Adiyat. Al Adiyat. Iya. Okay, sama Al-Zalalah. Al-Zalalah. Dua surah aja, Bu. Sama surah Al-Baqarah dia. Sama Al-Baqarahnya. Biasa gitu kita kan, sama Al-Baqarah juga. Iya. Oke. Okay, Bu, silakan, Bu, surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به جمعا. Lagi, Bu. Ya. Coba diulang, Bu. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن رب
yawma'idzin lakhabir. Masya Allah. Ya. Kalau lanjut Bu, surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasdurun liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sekarang surah Al-Baqarah ayat berapa kita ibu kemarin? Berapa ya kemarin Ananda Ustaz? Apa ya, lupa. Ayat 25 ya, ya Ustaz. Oh iya. Benar. Ayat 25 wa basyiril itu kan. Iya, wa basyiril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati an أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا Ibu, itu ulunya enggak panjang kali, cuma dua harakat. Qalu hadzal ladzi. Oh iya, Ustaz. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha terus Bu. Innallah. Innallah la yastahyi an yuqriba masalam ma ba'udatan fa ma fauqaha. Fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
yahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in 'alim. Masyaallah Ibu. Alhamdulillah. Ayat 9 ya Ustaz, besok 30 ya Ustaz. Iya Ibu, besok 30. Insyaallah. Sama surah ini ya, Al-Qadar. Oh iya, Al-Bayyinah sama Al-Qadar. Ya. Syukran ya Nanda Ustaz berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dari Ummu Laila tadi ya, yang udah meterkan surah Al-Baqarah sama juz 30-nya dari belakang. Oke, insyaallah kita akan kembali lagi setelah 10 menit ke depan. Kita break sebentar ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Radio Risalah kita. Insya Allah kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Risalah FM. Eh, Pak Slamet, kau tahu anak Pak Wakijo? Iya, kenapa emangnya? Ku dengar kemarin dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Padahal dia masih muda ya kan? Itulah, umur siapa yang tahu? Iya ya, Pembiring. Aku ku bayangin loh, kalau sempat aku mati, terus amalku masih dikit. Wah, piye ya? Makanya kau banyak sedekah. Misalnya mewakafkan sesuatu gitu. Ya, supaya pahalamu ngalir terus walaupun kau udah mati. Iya juga ya, Om Biring ya. Tapi apa yang bisa kuwakafkan ya? Nah, ini kau dengar ya Pak Slamet ya. Kau dengar ini. Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah lagi mengajak kebaikan untuk mewakafkan 100.000 mushaf Al-Qur'an untuk anak pesantren, masjid, anak yatim dan duafa di pelosok pedesaan. Nah, ini kesempatan besar ini buat kita untuk meraih pahala jariyah. Wih, kesempatan banget ini Membiring. Ini bisa juga kita sekalian mewakafkan Al-Quran atas nama orang tua kita yang udah meninggal ya kan? Biar dia bisa dapat pahala ngalir juga ya kan? Betul itu Pak Slamet. Oh iya Membiring, harga per mushafnya berapaan ya? Ih, murah Pak Slamet. Cuma ₹50.000. Kalau Pak Slamet berminat, nah ini ya, kalau minat, silahkan kirim uangnya ke Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7015405648 atas nama Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah. Kalau udah ditransfer, nanti langsung konfirmasi ke nomor 0823-6161-5577. Wih, ini peluang kebaikan nih Bang Biring. Yuk, kita ajak sekampung untuk wakaf Al-Quran yuk. Oke, ayo. Kau ke barat, aku ke timur. Ayolah kalau gitu. Tapi ngomong-ngomong, sampean tadi kesini sebenarnya mau ngapain sih? Oh iya, sebenarnya aku kesini mau pinjam duit. Oh, kalau gitu aku langsung ke barat ya. Yaelah. فاسألوا
ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fatwa Ulama Islam, produksi Radio Arisalah. Pertanyaan, apakah kurban juga disyariatkan kepada setiap anggota keluarga? Jawaban, kurban disyariatkan kepada setiap anggota keluarga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wajib bagi setiap keluarga pada tiap-tiap tahunnya berkurban dengan satu hewan sembelihan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya derajatnya hasan gharib. Berdasarkan hadis di atas, maka satu hewan kurban bisa berlaku untuk semua penghuni rumah. Ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa atas hewan kurbannya yang artinya bismillah ya Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Hadis ini menunjukkan bahwa masuknya penghuni rumah dalam satu hewan kurban adalah diperbolehkan di dalam Islam. Wallahu a'lam bis-shawab. Be, ah, yuk jalan. Be, masalah be. Ngapain pula kau ini nyeret-nyeret jaguar pula kau tengok itu? Wih, Bang Firing, ini bukan jaguar loh Bang Firing. Terus? Nah ini kambing, habis aku beli tadi sama Pak Badrun. Siapa? Pak Badrun. Badrun. Iya yang apa itu loh, yang kumisnya panjang banget itu. Nah udahlah. Nah, ini kambing spesial untuk kurbanin nanti nih. Oh, jadi cerita ini Pak Slam ini mau berkurban tahun ini? Alhamdulillah Bang Biring, insya Allah nanti aku bakalan ikut kurban. Ya soalnya kan itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana firman-Nya di surah Al-Kausar ayat yang kedua. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, itu Bang Biri. Oh, betul kali Pak Slamet. Tapi nampaknya pas sekali ini. Jangan lupa ya nanti kau bagi-bagilah dikit dagingnya itu ah. Wah, enak aja. Bang Biring kan bukan orang miskin. Memangnya enggak boleh kalau kayak aku ini orang ya? Iya enggak boleh kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Pas kali ini ada Pak Keplor. Nah ini Pak Keplor, ini kambing yang mau aku kurbani besok ini Pak Keplor. Oh ya Pak Keplor, mau nanya nih Pak Keplor. Apa mau nanya apa Pak? Pak Keplor kan anaknya Pak Haji. Nah, aku kan besok mau kurban nih Pak Keplor. Iya. Masa Bang Biring mau minta dagingnya? Nah, padahal kan dia bukan orang susah. Tapi kan boleh kan Pak Keplor ya? Daging kurban kan bukan untuk orang miskin aja kan? Iya betul Pak Biring. Jadi gini Pak Slamet, kalau masalah pembagian daging kurban, banyak pendapat ulama mengenai hal itu Pak Slamet. Adapun salafus saleh, mereka menjugai membagi tiga bagian. Sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk dihadiahkan walaupun kepada orang yang kaya sekalipun Pak Slamet. Oh, ngono ya Pak Keplor ya. Ya udahlah Bang Biring. Insya Allah iki kalau masalah daging kurban itu sampean tenang aja lah. Oh ya Pak Keplor, aku mau nanya nih. Iya nanya apa? Kalau kita ngasih hadiah daging kurban itu sama preman misalnya gitu. Nah, untuk tujuan dakwah misalnya gitu loh Pak Keplor. Itu boleh enggak? Insya Allah boleh Pak Slamet. Bahkan kita dianjurkan saling memberi hadiah Pak Slamet.
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis ini rawahu Bukhari, Pak Selamat. Jadi boleh ya pakai pelur ya? Ya boleh Bang Biring. Oh, jadi memang aku mau ngasih sama siapa nih, Pak Selamat? Aku rencana mau ngasih sama si preman yang ngerjai aku dulu itu loh Bang Biring. Oh, tapi kayaknya enggak usah loh Bang Biring lah. Kenapa pula Pak Selamat? Itu kan niat baik itu, jangan kau tunda-tunda. Siapa tahu nanti dia bisa dapat hidayah. Iya sih Bang Biring, tapi aku agak takut nih Bang Biring. Nanti aku di tenang kau, ada aku di sini Bang Biring. Udahlah Pak Selamat, tenang aja kau. Biar aku temani kau besok. Dan kita jumpai dia, enggak nanti dia berani macam-macam itu. Terus kita kasih dia hadiah daging kurban ini. Siapa tahu dengan hadiah dapat hidayah. Amin, ya, yuk. Bener yuk, temen yuk, besok yuk. Gimana Pak Selamat? Udah mau nampak mana orangnya? Yang mana? Udah capek kita muter-muter nyari isi baron nih gue Bang Biring. Tapi sampai sekarang nih, belum jumpa juga yuk. Bang Biring, tuh yang orangnya agak hitam itu Bang Biring. Itu orangnya. Kecil itu. Udah tenang aja kok Pak Selamat. Kita jumpai aja dia. Bener. Aduh, gawat. Makin susah zaman sekarang ini, Beta dikejar-kejar polisi. Si Codet kena razia gepeng. Memang susah punya anak buah yang penampilan gembel. Malah beta sudah 2 hari belum makan lagi. Ya Allah, apa yang harus beta perbuat ini? Tolonglah hambamu ini ya Allah. Beta mau pulang ke daerah timur sana, saya punya uang. Mau makan pun, saya punya uang. Ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pace? Bikin beta kaget saja. Beta kira tadi ada razia preman. Udah kasih aja pasaran, kasih. Iya Bang Biring, dorong. Baron, ini hadiah nih daging kurban buat Bang Baron. Alhamdulillah. Terima kasih Pace. Pace nih tahu saja kalau beta lagi butuh makanan. Tapi ini Pace dagingnya apa? Belum dimasak pula. Itu daging kambing itu. Tenang aja. Kita sholat dulu, terus itu kita makan. Mau kok kan? Iya Pace, beta mau sekali. Biar Pak Selamat nanti yang traktir. Ya kan Pak Selamat? Iya. Terima kasih Pace. Pace ini baik sekali. Sampai beta terharu juga. Beta pasti balas Pace punya kebaikan ini. Pace. Iya. Beta punya adik ada di Amor sana Pace. Dia belum menikah Pace. Pace mau ke tidak? Biar Pace nikah sama dia. Enggak usah. Tapi Pace, dia terlalu muda buat Pace. Tapi Pace jangan khawatir. Pace tenang saja. Beta punya nenek masih ada di sana. Kalau Pace mau, Pace nikah saja sama dia. Enggak usah. 95,7 Arisala FM. Kembali lagi bersama kami di 95,7 FM Radio Salamedan, santun menyapa, ilmiah berbicara. Nah, sekarang kita masuk di segmen kedua insyaallah selama 45 menit kurang lebih menemani sahabat Arisala. Nah, bagi sahabat Arisala di rumah yang ingin menyetorkan hafalannya, silakan hubungin kami di 0617943666 atau di 0821224888. Oke, kita tunggu lagi telepon selanjutnya. Belum ada telepon nih. Biasanya langsung telepon. Oke, sebelum itu sambil kita nunggu penelpon selanjutnya. Oh, udah ada ternyata. Mau cerita maksudnya. Oke, enggak saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Paina, Ustaz. Ibu Paina. Paina, kaifa haluk, Ibu? Iya, Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz sehat. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Bu, kita sampai mana di bawah Ibu Paina? Al-Ghasiyah, Ustaz. Al-Ghasiyah. Iya, Ustaz. Al-Ghasiyah ya, Bu ya. Udah gimana? Udah merojaahnya, Bu? Udah bisa nih dibaca nih langsung. Iya, Ustaz. Udah, silakan Ibu. Surah Al-Ghasiyah, Bu ya. Iya, Ustaz. Ya, Bu, silakan, Bu. Iya. Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu ghasiyah. Wujuhun yawma'idhin khasi'ah. Amilatun nasibah. Tasla nahun hamiyah. Tushka min ayin aniyah. Laisa lahum ta'am. Laisanya huruf sanya jangan panjang, Ibu. Bu, Bu juga oleng, Bu. Laisa lahum. Laisa lahum ta'am. Huruf sinnya, Bu. Ibu, ya, sinnya tuh gak panjang, Bu. Langsung aja dia laisa lahum, bukan laisa lahum, tapi laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Bukan kof, Ibu. Bukan kof, Bu. Bu, coba ulangi lagi nih, Bu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ibu. Ibu, di laisa lahumnya, Bu. Laisa lahum. Kita dulu, Ustaz, ya. Itu barunya agak ketinggalan suaranya, Ustaz. Iya. Matikan dulu, Ustaz. Iya, Bu. Ibu laisa lahum? Ya, Ustaz. Dan laisa, Ustaz. Iya, laisa lahum. Enggak panjang ya, Ustaz, laisanya, Ustaz. Iya, terus ujungnya bungkuk. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dhari' huruf ain, Bu, jelasin, Bu. Ujungnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Aina, Bu, enggak jelas, enggak dengar. Ain, pas dhari' itu sifatnya rogawa mengalir, Bu. Ini jelas dia. Illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ain. Masih salah, Ustaz? Kurang dikit lagi, Bu. Min dhari'. Lebih jelas, kurang jelas tadi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dia enggak dipantulin, Bu. Bukan kol-kola. Bukan huruf kof itu. Dhari'. Huruf ain, Bu. Coba ain. Dhari'. Ah, iya, gitu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Masalah. Ain. Enggak apa-apa, Bu, lanjut aja dulu. Dhari'. Ah, itu dia, bentar. Ulang lagi, Ustaz. Iya, enggak apa-apa, Bu, lanjut, Bu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Masalah itu saya tanya. Ilahnya malah tadi enggak tasdidnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Iya.
lanjut Bu. La yusamilu wa la yu'alidu. Lanjut Ibu. Wujuhun yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'aynun jariyah fiha wa aqwabu mawdu'a wa namariku mashtufa wa zarabu mabasusha. Mabasusa Bu, bukan syu. Mabasusa. Sa tipis deh Bu, yang di ujung lidahnya, di ujung itu. Oh ya Pak. Wa zarabu mabasusha wa jarabu mabasusa. Iya. Afala yanzuruna ila ibili kaifa. Ya, langsung Ibu. Ibu. Afala yanzuruna ilal. Ilal, jangan ada ilal. Ilal gitu. Afala apa kulit kot? Panjang tadi panjang nggak? Panjang. Panjang juga kurang panjang tadi. Panjang tadi afalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Pendek semua itu Bu. Ibili kaifa khuliqat. Ilalnya itu nggak kepanjangan, panjang nggak sih? Nggak, itu karena ada alif lam Ibu. Ada mati itu alif lam Ibu. Lam. Oh. Ilal. Ilal. Ya. Zurunya Bu. Zurunya panjang. Zurunya panjang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, lanjut Bu. Wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sufihat fadabbir innama anta mudabbir lasta alaihim musaytir. Ulangin Bu. Lasta alaihim. Coba ulangin. Lasta alaihim musaytir. Iya, lanjut Bu. Illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu Allahu azabal akbar. Zanya enggak ada tasdid Bu, langsung aja fa yu'adzibuhu Allahu azabal akbar. Fa yu'adzibuhu Allahu azabal akbar. Anya enggak panjang Bu. Anya enggak panjang. Langsung azabal akbar. Oh iya. Fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Iya, lanjut Bu. Inna ilaina iyabahum. Inna inna 'alaina hisabahum. Iya, insyaallah Bu. Banyak tadi Bu ya yang panjang pendeknya juga harus diperhatiin, terus huruf ainnya juga Bu ya harus perhatiin. Ainnya masih kurang ya Ustaz? Iya, terus kol-kolahnya juga Bu. Nah, tadi ain ke kol-kolah, huruf kaf tuh enggak kol-kolah, jangan dipantulin. Ini mungkin itu aja Bu. Iya Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Apa nih Bu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poinnya langsung aja kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan Ibu Wina ya? Iya, Ustaz. Ibu Wina. Kefalo, Ibu. Alhamdulillah, kami keluarga sehat, Ustaz. Ustaz, Alhamdulillah. Oke, Ibu. Kita sampai mana, Ibu? Hafalan apa? Hafalan Ibu? Masuk Abasah, Ustaz. Masuk Abasah ya? Surah Abasah. Sampai ayat 25 dulu, Ustaz. Oh, ayat 25 dulu. Ya, enggak masalah. Bu. Iya, Ibu. Silakan Ibu baca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Jaa'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fa'ahu zikhara anna man istawana fa'anta lahu kasadda وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ أَنْتَ لَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بعين سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلق من أي min ayyi shay'in khalaqa la lanjut bu min nutfatin khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddarah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yasara ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقل ما مانيا panjang bu ميم حرفنيا panjang ميم كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا دسات Udah ya Bu ya, sampai situ aja Bu ya. Iya Ustaz. Panjang pendeknya perlu diperhatiin lagi Bu ya, pas ngapal nanti Bu ya, lanjutin Bu ya. Insya Allah Ustaz. Insya Allah Ibu, Masya Allah Ibu. Ini aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita angkat selanjutnya penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Nurbaina. Iya, Ustaz. Ibu Nurbaina. Kefalu, Ibu? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ini mau merojaah atau dites?
mau roja aja lah Ustaz. Nggak tahu, di tes kita coba lagi kan surah yang kemarin. Nanti lupa lagi. Ini teman sebangkunya mana? Iya, hilang, dia pergi ke Medan mungkin belanja. Gitu ya, ya, ya. Jadi sendiri nih ya? Sendiri Ustaz. Oke, mau baca surah apa Bu? Ya. Apa ya Ustaz ya, kira-kira apa Ustaz ya? Wah, ini contohnya di tes aja ini, tiga soal nih. Ya udahlah, suka hati lah. Oh, benar. Soalnya iya, nih kita ada Ustadz baru nih, beliau aja ngetes nih. Takut nyawa. Beliau yang ngetes, kalau Ana taunya kelemahan ibu. Oke Ustadz, Akhidian, tes tiga soal, terserah soal apa aja. Tuh. Jus berapa ini Bu? Maklum Bu, baru penyiar baru ini Bu. 30 jus Bu. 30 jus iya, Bu? Iya 30 jus. 30 jus. Berarti dari awal lah ya Bu ya. 30 Ustaz. Jus 30. Iya Bu. Malu-maluin. Gak apa. Bismillah Ibu. Coba itu. Ntar Bu ya, lagi cari ini yang paling susah nih. Ini paling susah nih Bu. Kalau aneh yang ngetes itu aja ya soalnya. Udah siap Bu? Iya sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد Allazi lahu mulku sama samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu malam yasubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Ibu. Ini dia. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Masya Allah ya. Ibu, dah Ibu. Dah. Selamat Bu ya al-burujnya. Biasa gak selamat nih. Selamat Alhamdulillah. Kok kelemahan Ibu ini surah al-buruj gitu. Lanjut. Kemudian lagi. ألم تر كيف فعل ربك بعاد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد بنار irama zatil imad wa samud alladzina lompat Ibu satu ayat alladzina tagaw fil bilad allati lam yukhlaq allati lam yukhlaq mithluha fil bilad fa aktsaru fiha al fasad lompat itu wa samud alladzi wasamud alladzina jabu sahra bil wad
Allazina tagaw fil bilad. Lompat lagi Bu satu ayat. Wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna zil autad. Allazina tagaw fil bilad. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Masyaallah Ibu. Lancar. Ini Bu ya, soal dari Ana Bu ya. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun. Kitabum marqum. Wa ilayya ma'ira. Belum. Kitabum. Ya lanjut Bu, ya bentar. Yashaduhul mukarrabun. Innal ladzina. Salah Bu. Innal rabbun. Yashaduhul mukarrabun. Wa idza marru. Innal ladzina. Innal abrara. Innal abrara lafi na'im. Ya. Adal ara'iki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin maktum. Iya, cukup Bu. Cukup. Surah apa nih Bu? Surah apa? Nggak tahu surah apa? Pemimpin ya, Pak. Ah iya, Masya Allah, benar. Alhamdulillah hari ini aman ya Bu ya, lancar Bu, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ummu Abdillah. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz mau setor Ustaz Al-Muluk Ustaz. Al-Muluk. Oke. Okay. Yeah. Tapi ini sampai ayat 15 saja, Bu, ya. Enggak semua Ustaz, enggak pakai apa korol. Oh. Atau enggak ya kasih Al-Muluk gitu Ustaz. Nanti asalnya biar apalnya agak mungkin. Dari ini Al-Muluk aja gitu. Ya, Al-Muluk aja ya Ustaz. Al-Muluk aja ya. Ya. Oke Bu, monggo Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwa al-'azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilayka basaru khasi'an wa huwa khasir. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'nahaa rujuman lish-shayatin wa'atadna lahum 'adzaabat sa'ir walilladziina kafaruu bi rabbihim 'adzaabul jahannam wa bi'sal masiir idza ulquu fiiha sami'uu laha shahiqan wa hiya tafuur akadu tamayyaju minal ghaib ulama ulqiya fiha fawzun sa'alahum khajanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Faqalu lau kunna nasmau au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
fa'tarafu bidambihim fasuqol li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir qalu law kunna nasma'u wa sirru itu sudah kan ya qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidambihim fasuqol li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum wa bisharru bih innahu alimun bidhatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur أأمنتم من في السماء أيخ أأمنتم أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أيخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله ما أنا نذير مبين فلما رأوه جلبة سيئت وجوه الذين كفروا فقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فتتعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. شاء الله سامبون كيفو Ustaz mau tanya Ustaz ini kan sebenarnya kan dibaca tiap malam. Kalau dibaca pas sholat boleh Ustaz ya? Pas sholat maghrib itu dibaca itu boleh ya? Boleh aja Bu, gak masalah. Cuman kalau sholat maghrib itu dianjurkan surah pendek aja, karena kan waktunya gak terlalu banyak. Oh gitu, apa isya gitu Pak ya? Isya. Ah iya gak masalah. Jadi kan karena saya itu kalau enggak sempat membaca, jadi kalau pas isya tak baca gitu. Pokoknya kan bisa tiap malam kan baca ini, insya Allah kan ada itu ya saya fadilahnya. Ya enggak, buat apa-apa? Jadi boleh baca pas sholat, pas isya atau mungkin pas sholat malam itu saat ya. Boleh aja. Yang penting dibaca itu Al-Quran Bu untuk sholat. Oh iya, kayak seperti itu Al-Kahfi juga boleh saat ya. Enggak masalah, yang penting yang Al-Quran itu semua dibaca nggak pada sholat. Assalamualaikum Rasulullah. Gitu ya ya Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Barakatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Semangat luar biasa dari Ummu Abdillah ya. Pun udah tua masih semangat menghafal. Oke, langsung saja kita tunggu lagi pelapor selanjutnya bagi ibu-ibu nih
yang belum menyetorkan hafalannya, silakan hubungi kami di 0619-3666 atau di nomor 0821-2244-8848. Kita tunggu lagi nih Bu ya, yang belum naik nih, silakan naik. Tadi banyak ya, aku udah nggak ada. Mungkin lagi sibuk ya, masak kayak atau apa, nyiapkan tuh persiapan ya kan. Arafah ini mungkin besok yang akan mau puasa. Oh iya, bisa mau jadi puasa. Malam ini persiapan nih, mungkin masak ayam dulu nih untuk keluarga gitu biar yeah, semangat sahurnya. Untuk sahur ya kan, besok yeah, ya kan, masya Allah semangat sahur. Belum ada telepon lagi nih. Oke lah, untuk sambil nunggu telepon kita tanya nih, Ardian, antum dari mana? Ana asal mana itu? Asal dari Aceh. Acehnya itu di Benar Meriah. Benar atau Meriah. Iya. Di daerah? Itu di Aceh Tengah lah. Oh, Aceh Tengah, Takengon ya? Takengon. Oh, tempatnya Takengon yang masyur ya. Suku Gayo gitu, kopi lah. Kalau orang terkenalnya kopi Gayo gitu. Kopi Gayo. Jadi, kok orang tanya itu di mana? Di Benar Meriah itu banyak orang yang belum tahu sekarang ini. Iya. Jadi anak tuh biasanya tuh jawabnya itu ya udahlah, dari Gayo atau dari Takengon gitu. Yang terkenal itu ya kan, yeah. Gayo Takengon itu. Kalau itunya belum terlalu terkenal dia. Mungkin karena baru pemekaran ya kan. Kemarin itu pemekarannya itu 2005 salah Ana. Oh, baru pemekaran tuh. Iya. Masih muda lah, kabupaten muda. Masih pepecahan dari Aceh Tengah gitu. Ana juga baru dengar ini. Iya, baru dengar. Oh iya. Padahal udah pernah ke sana. Oh, udah pernah. Udah pernah KL kemarin. Oh iya, antum KL kemarin sana ya. Oh, ini ada telepon nih. Oke, kita angkat aja ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu, siapa di mana ibu? Ibu Saibah di Tembong, Ustaz. Ibu Saibah. Ibu, kaifa halu ibu? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Nah, hafalan kita sampai mana, Bu? Hah? Hafalannya gimana? Apa hafalannya? Heeh, hafalannya. Surah An-Nazi'at, tapi sikit lah masih, Ustaz. Sikit lah sih ya. Surah An-Nazi'at ya. Oke, Bu, silakan ya, baca, Nazi'at. Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nazi'ati warqa. Wan-Nazi'at. Wah, ada wawunya. Apa? Oh iya, iya. Wanaziati warqa. Biasanya yang pertama enggak pakai wa ya. Wanaziati warqa, wanasyitati nasta, wassabihati sabha, fassabiqati sabqa, falmudabbirati amra, yauma tarjufur wajifah, tatba'u harwadifah, qulubun yauma idzin wajifah, absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamardudduna fil hafirah a idza kunna izaman nakhirah qalu ya qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah hal ataka hadis Musa. Hah? Lompat satu ayat. Fa inna ma hiya, coba ulang dari fa inna. Fa inna ma hiya zajratun wahidah, fa idza hum bisahirah, hal ataka hadisu Musa. Salah ya. Iya betul. Lanjut. Ya, aslinya salah saya. Hal ataka hadisu Musa. Oh iya. Ya, iznadahu rabbuhu bil wadil muqad. Iya, iznad wanya ya. Iznad Izna tarik nafas dulu Bu. Jangan gugup Ibu. Tarik nafas dulu, santai. Nah, baru baca lagi. Kalau lama-lama hilang deh, Ustaz. Oh. Izna dahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ya Allah. Izhab ila rabbi izhab ila fir'auna innahu tawa. Fakul halaka ila anta zakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha
Fa'arahul ayat al-kubra fakazzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Udah sampai situ aja. Iya Ustaz. Cepat-cepat salah juga sudah ya. Santai-santai aja Bu. Jadi kenal. Iya, kalau santai tambah hilang. Oh, gitu. Cepet-cepet. Beda ya ternyata ya. Ngejar hafalan, Bu ya. Takut hilang. Iya. Udah sana, nanti ulang lagi minggu depan. Oke, siap, Bu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Soibah tadi ya, insyaallah. Oke, kita tunggu lagi penelpon selanjutnya ya. Gak enak-enak ini. Ibu, terakhir Ibu Soibah. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrolnya apa? Sambil nunggu yang nelpon ini. Nelpon ya. Antum sekarang udah selesai akhirnya apa namanya pendidikan di STAY Sunan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru wisuda ini. Oh. Baru hari apa kemarin ya? Hari Senin ya. Iya. Oke. Ada penelpon nih. Ada penelpon. Oke, lanjut. Lanjut nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu. Siapa di mana? Ibu Neli, Ustaz. Ibu Neli. Ibu Neli. Kaifa haluki, Bu? Alhamdulillah, ana bil khairi. Alhamdulillah. 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 Ibu, kita sampai mana, Bu? Hafalan kita, Bu ya. Mengulang at-takwir aja, Ustaz. Mengulang takwir aja. Oke. Okay. Iya. Iya. Takwir ya, Bu. Silakan, Ibu, baca Bu at-takwirnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أصلت وإذا الغروش هشرت وإذا البهات وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما هو على ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون؟ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء
Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya Masya Allah Ibu, Alhamdulillah. Aman. Ya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Afwan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita angkat selanjutnya Prof. Zunaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu, siapa Bu? Ibu Latifah Hanum, Ustaz. Ibu Latifah Hanum, Masya Allah. Kaifa haluk Ibu? Alhamdulillah, Nabi khair. Alhamdulillah, Nabi khair. Kita baca surah ini Bu. Muraja'ah aja Ustaz. Muraja'ah. Ya, dicoba dulu. Muraja'ah surat apa Ibu? Dari apa namanya? Dari mana? Karena Pak sampai takfir. Oh, mau di tes ini Bu ya ceritanya Bu ya. Iya. Mau dikasih soal. Dari An-Naba sampai takfir. Takfir. Iya, oke, kita akan dia. Bu, dengar ya baik-baik Bu. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fi s-suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Littaghina ma'aba. Labisina fiha. Lanya panjang Ibu. Labisina. Labisina fiha ahqaba. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Inna lil muttaqina hamima. Illa hamima wa ghassaqa. Jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kulla syai'in ahfainahu kitaba. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Hasbuk Ibu. Anna Mbak dia kan? Iya Ibu. Lanjut Ibu, pertanyaan kedua ya Ibu. في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها متاعا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Masya Allah. Masya Allah. An-Nazir ada tadi. Iya, lanjut. Akh Ramadan. Oh, ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu faqbarah. Thumma idza syaa ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وهدائك غلبا وفاكهة وأبا mata'allakum wa li'an'amikum. Iya Bu, hasbuki Bu, hasbuki. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah, aman. Lancar hafalan Ibu. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abu Hafiz, kaifalu Ibu? Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah khair, Ustaz. Alhamdulillah, khair, Masya Allah Bu. Terus murojaah Bu ya, biar tetap lancar hafalannya. Insya Allah Ustaz. Semalam Ibu ingat yang Ustaz bilang, yang tanda-tanda dia kan Faiza aja itu kan sama semua kan sebelumnya. Iya. Nah, itu insya Allah tadi diamalkan, makanya ingat-ingat tadi sebelumnya itu kalimatnya apa aja gitu. Oh iya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Apa nih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, udah Allah hafalannya dari Ibu Latifah dong. Oke, alhamdulillah enggak terasa udah 100 kurang lebih 120 menit kita menemanin sahabat dari Salah dalam acara setoran hafalan Quran. Nah, kita pamit undur diri, kita break. Nah, mohon maaf nih kalau misalnya ada penelpon-penelpon yang enggak terangkat, kami mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati pendengar, kami juga minta maaf. Ana akhir Ramadan. Ana dian mahruzar kintona. Nah, kita akhiri acara kali ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.